Ilahi nas tulil firdau si ahla. Ibu sekalian, kecemburuan, ya, kecemburuan kalau zaman sahabat Nabi, mereka cemburunya itu karena amal soleh, ya, karena amal soleh. Pada suatu saat, sahabat-sahabat orang-orang fakir dari Muhajirin menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang-orang fakir dari kaum Muhajirin, orang-orang kaya itu enak banget ya. Dia selalu berada dalam kemuliaan, dia selalu dalam kenikmatan yang terus-menerus, enak banget ya. Nanti jawab, uang mazaka, emang kenapa? Ya. Yusun luna wanusun. Yasuhuna wanasun. Wayatasoddakuna walamna tasoddak. Mereka, ya Rasulullah, sholat. Sebagaimana kami pun sholat. Jadi sama-sama utamanya ngerjain sholat, sama-sama sholat, orang kaya sholat, orang miskin sholat, presiden sholat, jenderal sholat, ya anti juga sholat. Jangan jadi pegawai masjid, parkir di masjid, orang-orang pada sholat, parkirnya yang mana apa yang dia parkir ada sholat. Jadi ya, yang jaga kendaraan, kita di kuburan siapa yang jaga dia? Aku pikir begitu. Ada di Solo itu tukang parkir begitu. Jadi orang-orang sholat dia nggak sholat, dia cuma mengutip 2000 dari orang-orang parkir. Dia nggak sholat. Masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menjaga motor-motor orang, mobil-mobil orang, tetapi di akhirat siapa yang menjaga dirinya dari siksaan para malaikat-malaikat penyiksa? Bapak-bapak sekalian. Terus mereka sholat, kami pun sholat. Mereka puasa, kami pun puasa, sama-sama puasa. Ya, jadi ibadahnya sama tuh, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Tetapi wayata soda una walam nata soda. Mereka orang kaya bisa soda kok, ya Rasulullah. Tapi kami tidak bisa, karena kami orang fakir, orang miskin. Mereka bisa membebaskan budak, kami nggak bisa. Kata-kata orang fakir dari Muhajirin. Nah, lalu Rasulullah memberikan jalan keluar. Maukah kamu aku ajarkan satu amalan? Yang kalau kamu mau amalin untuk amalan, kamu akan mengejar kekurangan kamu. Bahkan kamu bisa mendahului dari orang-orang lain dalam hal ibadah kamu, pahala yang akan kamu peroleh. Begitu kira-kira. Ibu apa yang Rasulullah mau dong? Ya. Mau dong amalannya apa? Nah, Bapak mau gak? Mau. Mau gak? Mau. Mau gak? Mau. Ibu mau gak? Kudu mau. Nah ini kita kami pelajari dari pertanyaan sahabat, kemudian Nabi kasih tahu. Ya, agar tidak kalah sama orang kaya dalam hal pahala, dalam hal ibadah, kata Nabi begini. Wajusatihuna, banyak-banyak kamu bertasbih subhanallah. Wajukatiruna, banyak-banyak kamu membaca takbir Allahu Akbar. Wajukatiruna, banyak-banyak kamu memuji Allah Alhamdulillah. Kalau kita gabung jadi empat misalnya kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tambah takbir. Nah, bacalah itu tiga subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Baca itu jangan ditinggal fi kulli duburin minas salat salasan wa salatina marratan.
baca jangan ditinggal tiap kali sholat 33 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, alhamdulillah 33. Ringan enggak? Ringan. Tinggal kalau kita mau, itu maknanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita habis sholat, pun salam dikit, baru Allah manda salam, langsung dibagiin Allahumma antas, antas jalan. Kita ini anggota kuliah dulu jangan begitu. Betapapun kita punya keperluan, baca. Kalau bisa, dan harus bisa, baca Fatihah, baca ayat kursi, ilahi anta maulana, subhanallah. Apalagi baca ayat kunci jangan ditinggal, ya jangan ditinggal. Nah, kita yang membedakan kita dengan surga, yang membatasi kita dengan surga, kalau orang habis sholat lalu baca Fatihah ayat kunci, yang membedakannya, yang membatasinya hanya mati. Jadi udah deket sama surga orang yang rajin habis sholat baca Fatihah, baca ayat Qur. Ini kata nanti bapak ibu, bukan kata saya. Ya, maka amalin yang gampang dan bisa kita amalin, amalin jangan cuma didengerin. Nah, saya juga sering aja biar sholat subuh waktu udah mepet juga. Waktu udah mepet jangan tinggalin dulu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Imam nanti jawabnya imam pendekin, kemudian zikirnya minimal jangan jadi baca itu tasbih, tahmid dan takbir, jangan jadi baca karena luar biasa pahalanya. Itu Nabi bilangnya begitu karena kecemburuan orang-orang fakir dari muka ini, dia bisa begini karena banyak hartanya, mobilnya mewah, kemana-mana enak, makannya enak, dia sholat, saya juga sholat, saya puasa, dia juga puasa, tapi dia sodako, saya tidak bisa sodako, amanin ini tidak. Nah kemudian mereka melakukan itu, setelah dilakukan itu orang-orang kaya pada zaman akhirnya belum tahu tuh baca subhanallah alhamdulillah Allah 33 belum tahu. Nah, terus begitu mereka pada banyak, mereka juga ngikuti banyak. Siapa? Orang kaya ngikutin juga. Lalu itu orang fakir muhajirin ngadu lagi sama Nabi, ya Rasulullah mereka puasa, saya puasa, mereka sholat, saya sholat, ya mereka sedekah, saya gak bisa. Kemudian saya bertakbir, kemudian bertakbir 33 kali, mereka dengerin. Lalu mereka juga nyontoh apa yang kami baca. Begitu. Jadi punya kelebihan, sudah kelebihan harta, ya, bisa berbuat apa saja, bisa bersedekah dan juga mengikuti apa yang dianjurin Nabi, bisa melewati daripada orang lain, daripada hadis pahlanya karena membaca tiga kalimat tadi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Lalu Nabi bilang, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Ini saya katakan kembali kepada baik sangka. Jangan nyangka kan sama siapa tuh? Sama Allah kan? Allah kan gak adil, dia dikasih kaya, saya dikasih miskin, dia bisa sodako, saya gak bisa sodako, iya gak? Kan begitu, artinya kalau orang yang buruk kan? Kalau baik sangka bagaimana? Oh, kalau mereka yang diberikan kekayaan, mereka dapat mengelola uangnya, dia bisa berderma, berimpak, bersodako, dia tidak terganggu sholatnya, tidak terganggu puasanya, tidak terganggu zikirnya. Mungkin kalau kita atau orang tadi yang diberikan kekayaan, bisa jadi dari rajin sholat jadi males sholat, bisa jadi dia harusnya subuh-subuh ada di masjid, bisa jadi ada di bunjang. Bisa jadi kalau begini-begini dia nggak bisa mengelola hartanya,
jangan punya harta dia menjadi berdosa. Tanah salah mengelola harta tidak sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu. Baik, sangka alhamdulillah saya jadi orang miskin. Alhamdulillah saya jadi orang miskin, bukan miskin banget itu. Ya, makan bisa, pakai bisa, kemana-mana bisa, walaian anak bisa. Ya, itu kan kalau sekarang-sekarang kan bisa jadi terkategori miskin, nggak punya pesawat gitu, nggak punya rumah tingkat. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita ambil contoh dan dicemburu sama orang yang rajin beramal. So, oh dia begini, dia suka ngomong, dia malah, kok saya kagak, kenapa saya kagak? Nah, hati kita pukul oleh diri kita sendiri. Kenapa mereka bisa sholat tahajud ayat malam? Nah, kok kagak bisa? Kenapa mereka bisa sedekah subuh? Kalau kita, kalau orang kaya banyak, kita 2.000 lah, 5.000 lah setiap subuh. Taruh di kotak aman, di mana masjid musola kita berada sholat subuh. Jangan tinggali sholat subuh berjamaah. Nah ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dapat saya sampaikan udah jam 6. Terakhir ada pengumuman.